Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini bro, saya akan membagikan lagi video mengenai daun sirih ya. Daun sirih itu manfaatnya sangat besar sekali. Untuk apa? Nah, ini wajib BPJS ya bro ya. Tekan tombol subscribe-nya dulu, oke? Okay? Karena videoku sementu iklannya bro, sementu iklannya meneh balik meneh, oke? Okay? Wajib BPJS dulu. Saya selalu memberikan ini. Ini adalah daun sirih yang saya rebus, kemudian saya peras airnya. Airnya saya ambil ini, saya masukkan ke sprayer ini ya. Saya masukkan ke sprayer. Daun sirih ini fungsinya adalah untuk antiseptik. Kemudian untuk kekebalan tubuh juga bisa. Tapi yang saya rasakan di sini manfaatnya daun sirih ini yaitu untuk mengobati senot. Nah, nek dinggo senot toh, bro. Daun sirih itu sangat efektif sekali. Sing penting senote durung parah. Nek wis bendol gede ada benjolan besar, nah itu. Iki wajib dioperasi. Nek trimone mbokke daun sirih mengengeh tok. Oke ya. Jadi cara memberinya yaitu dengan cara daun sirih itu kita ambil daunnya ya, sekiranya secukupnya saja lah, beberapa lembar saja. Kemudian kita rebus, digodok sik tak ndeleh iki sik lho. Wah. Direbus dulu, diambil airnya, kemudian ditaruh di sprayer. Taruh di sprayer ya. Kemudian disemprotkan di puyuhnya. Semprotke nggon puyuh iki gak apa-apa. Kemudian saya taruh di minumannya. Selain itu saya semprotkan. Ini untuk antiseptik sangat ampuh sekali ini. Nah, ini caranya seperti ini. Lho, kandangku dulu bodol kabeh. Oke, ini. Nah, langsung saja semprotke ini toh lho, Bos. Semprotkan seperti ini saja. Ya. Semprot tek. Kocok sih. Ya, kita kocok dulu ya. Ya, jadi daun sirih ini kalau untuk mengobati senot itu sangat efektif sekali. Sing penting senot itu aja sing bendol, Bos. Nek senotmu wis bendol, sulit, wajib dioperasi kalau senotnya sudah benjol seperti itu. Untuk pencegahan sangat bagus sekali. Ini buntet, ayolah. Iki ono apa itu ki? Ada kotorannya ini. Ya. Daun sirih ini saya tidak membeli yang serbuk. Kenapa? Yang serbuk itu bro, kalau kita pakai nipple model seperti ini itu sering sekali menyumbat. Wis yang semprot kayak gini. Iya, nah, semprot kayak gini ya, cukup semprotkan seperti ini saja. Iya, semprotkan ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu untuk menyembuhkan snot, sangat efektif sekali. Daripada pakai kimia, gue nek nganggu kimia toh wilah yo ora iso apik randang mari ngene kuwi bros. Nah, pakainya juga daun sirih saja. Nah, aku nganggune suroh daun sirih ini suroh nek nggonku kuwi. Ya, iki.
Nah, ini yang sebelah sini saya tak semprot sih bos. Langsung semprotkan seperti ini. Iya. Semprot lagi seperti ini. Nah, semprot terus. Udah. Intinya disemprotkan ya bos ya. Disemprotkan ke puyuhnya langsung. Disemprotkan bisa, diminumkan juga bisa. Nah, karena ini tanpa efek samping, daun sirih ini tanpa efek samping. Sega ono dalile daun sirih mari mendemi. Ya aneh, ya bakal mendemi to ya. Lah kan sing diombeke daun sirih kok mosok mendemi. Anak saya tak semprot gemi yang mendemi mi, ya. Nah, ini Baiklin. Baiklin ini saya pakai untuk mengepel lantai ini. Jadi tak pelnya aku Baiklin terus bos. Setiap hari saya pel. Nih. Ini yang tengah ini saya beri lampu itu. Malah saya rakit tok kameranya. Nah, ini ya, ini semprotkan secara merata ini daun sirihnya ya. Murah bro, di tempat saya itu daun sirih harganya sak gendel wakera karuan lo wis, itu cuma 7.000 sak gendel akeh itu 7.000. Terus sisanya juga saya tanam. Tapi nanduri angel loh bos. Ya, saya nanam beberapa kali itu tidak ada yang hidup. Rano sing tukul, modern kabeh. Ya sembuh, stuku aja kepenak malah ya. Nah, ini. Pokoknya daun sirih itu kita semprotkan atau kita minumkan. Itu bagus sekali untuk puyuh ya, itu sebagai antiseptik terutama untuk menyembuhkan snot. Itu kalau kita semprotkan di badannya, kena matanya, itu cepat sekali untuk menyembuhkan snot. Daripada kita pakai obat, saya sudah coba pakai obat itu lama sembuhnya, malah ora mari, ora terima lama bos, gak mari ya. Nah, ini jadi pakainya daun sirih yang beli di pasar, itu daun sirih asli. Saya tidak lagi pakai yang serbuk itu. Serbuk itu praktis, tapi kalau saya masukkan di sprayer seperti ini, wah mari emosi, nyumpeli terus bos. Kalau saya masukkan di tandon air minum, nipelnya ini banyak sekali yang mampet bos. Kudunya disaring memang, tapi saringannya pakai apa? Harus pakai kaos. Wes malah ribet meneh, mending godok wae. Beli direbus. Oke. Teman-teman mungkin ada yang sudah mencoba puyuhnya disemprot dengan daun sirih. Silahkan komentar di bawah. Gimana hasilnya, oke? Ini. Oke ya, segitu saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.